Halo guys, berjumpa lagi dengan kami. Kali ini kami mau mancing lagi. Dan seperti biasa, ini joranya bawa tiga perbekalan. Ini makanan jajan. Ada kresek, kata kail, ada cacing, jangkrik, ada cacing, ada cacing dan umpan, dan ada makanan. Tidak ketinggalan ada makanan juga. Oh, buat ini si AA. Iya. Kita rangkai dulu pancingnya. Aku mau masuk di situ, masuk belut. Masuk belut. Umpannya cacing. Untuk rangkaian mata pancinya, saya sengaja dibuat, bisa ada saya buat apa namanya, bisa bongkar pasang. Ini yang menuju senar utama, dan untuk mata kailnya saya dibuat terpisah supaya bisa gonta-ganti mata kail. Dengan teknik seperti ini kita bisa dengan cepat gonta-ganti mata kail, mau pakai kail biasa atau umpan kodok mainan atau minnow atau sebagainya. Dengan seperti ini kita bisa gonta-ganti mata kail dengan cepat. Kodok mainan kebogo taikun. Oke, mari lanjut suran kami mancing. Dan untuk spotnya ada, nah di sana bisa kelihatan, di sana itu di sungai. Nanti kita akan berangkat ke sana. Oke, okay? Yuk kita mulai berangkat di sini. Ini spot yang biasa kami pancing, teman-teman. Kita mau mancing di sini. Yang di mana ya? Yang belah mana, Nek? Di bah dia, bah di tu. Oh. Yuk, orang di dia. Kenur deh. Mancing di sini. Ini gabis. Kirain besar ternyata. Kenapa? Strike perdana, teman-teman. Lumayan lah ya buat awalan. Yuk kita lanjut lagi mancing. Satu ekor. Teman-teman katanya mau jajan dulu. Nah, di sana kan tuh, sini ada warung, jadi mau jajan dulu sambil beli kopi lah. Biar segar. Yuk, ikut. Tuh dong tadi. Lupa lalain. Yuk. Kita jajan dulu di sini. Kopi teh.
Idul Brai. Kawan-kawan, tadi katanya kata anak saya ada tapi gak dapet katanya. Ancan. Dapat lagi. Apa ancan? Belum dapat. Dia ngamuk. Udah dapat 3 ekor, teman-teman. Kita cari yang keempat, mudah-mudahan dapat lagi. Yes. Target utamanya sih sebenarnya kami itu ikan lele. Soalnya waktu itu pernah dapat 1 ekor di sini besar, lumayan lah cukup besar. Jadi sekarang mentargetkan lagi ikan lele. Untuk mancingnya satu joran saya sengaja didasarkan rangkaian dasar biar mudah-mudahan adalah ikan lelenya. Dapat lagi sih satu, teman-teman. Tadi nggak sempat kerekam, maaf ya. Ini lumayan besar ukurannya, cukup bisa disebutlah bobon betok lah. Nggak ada pergerakan lagi, teman-teman. Cuman dari tadi cuman dapat 4, belum ada lagi menyangkut. Teman-teman, kita akhiri dulu mancing kali ini karena kan waktu sudah menunjukkan 5:30 sore, bentar lagi maghrib. Saya akhiri dulu video kali ini. Oke, kita lanjut lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.